Oke, kembali lagi di vokasi podcast ilmu komunikasi dan literasi, masih bersama saya Nur Dipa Kautsar dan sekarang kita kedatangan tamu yang istimewa. Uy. Dia itu salah satu bisa dibilang penulis lepas dan uh, salah satu pegiat media juga ya dulu. Um, ya cukup fokus lah di bidang penulisan isai sama feature. Langsung saja mungkin kita sambut dan beri tepuk tangan untuk Sulhan di sebelah saya ini. Okay. halo halo halo. Oke, okay. gimana Bapak okay. Sulhan? Sehat? Apanya ini? Oh, sehat sehat sehat. Oke. Okay. Setelah sekian purnama tidak berjumpa ini. Sekarang rambut anda gondrong ya? Oh iya dong Keren sekali Kan kata anda ini ya Orang laki-laki itu -laki pasti dewasa ya Tapi nggak semua laki-laki itu -laki pasti gondrong ya. oh, Oke okay. Bukan dewasa pak Pasti tua tapi nggak semua gondrong Oh iya pasti tua tapi nggak semuanya gondrong ya oke okay. kan gondrong Gini sul kita sekarang mau ngobrolin soal Ya seperti yang tadi disebutkan ya Isai sama feature Anda kan memang sudah lama menyelami dunia itu gitu Sejak zaman kuliah Bohong <laughs> Jadi ya itu Sul, kita akan ngobrolin soal uh, penulisan ya salah satu cabangnya Isai sama Feature Dan Sulhan ini juga salah satu penulis lepas dari Mojok.co ya Terakhir kamu ngirim kapan? Terakhir ngirim di Mojok itu Dan soal apa waktu itu? Oh terakhir aku <tuh> uh, nulis di Mojok itu Feature tentang Feature ya? Iya uh, uh, ah. Feature-Feature tentang kalau aku nggak salah ingat sih tentang ini ya, yang budaya ngeteh itu kan, oh iya iya iya, yang Dan aku liputan di kedai teh lokal itu salah satu oh, kedai teh yang, iya, iya. yang memang jualan teh aja gitu di Jogja, gitu. khusus teh. Makanya sekarang ya. kita ditemani sama secangkir teh juga. Oh, ini ya. teh ya, ini teh <laughs> dong. Oke, okay. okay, okay. ya maksudnya karena latar belakang, uh, dirimu kan memang memang menggemari, tulis menulis ya sejak kuliah. Nah. Aku tuh penasaran gitu loh. Mungkin bisa di sharing sama teman-teman semua gimana sih asal mulanya kamu senang nulis gitu Dan awalnya kenapa tertarik dan sejak kapan gitu Oke. Okay. Sharing-sharing lah. <laughs> Biar <laughs> tahu. Oke, okay. uh, kalau ditanya sejak kapan atau hmm. kenapa kenapa kemudian senang nulis? Iya. Yeah. Mungkin sebenarnya aku tuh dekat dengan dunia tulisan sejak kecil ya sejak anak-anak gitu aku maksudnya suka membaca gitu ya tapi hmm. dulu waktu masih SD SMP gitu kan banyaknya baca cerita rakyat terus cerita rakyat wow. terus sama buku-buku yang aku lupa itu National Geographic atau enggak ya tapi aku hmm. ada tuh buku yang tentang hewan-hewan gitu ya ada hiu gitu terus buku-buku tentang dinosaurus ya pokoknya buku-buku tentang sains untuk anak-anak mungkin ya modelnya ya gitu jadi sejak kecil gitu kakak-kakak sepupu saya, beberapa itu kan uh, suka main ke perpus gitu ya, hmm. karena mungkin osis gitu. Terus mereka kalau uh, ke rumah saya main itu sering bawain saya buku gitu, buku nyolong di perpus. Terus dikembaliin nggak? <laughs> sama gak, anda? Enggak, enggak. <laughs> okay. dulu ya. Jadi udah dari kecil tuh udah seneng itu dengan dunia tulisan gitu ya, sering baca gitu. Tapi baru bener-bener nulis itu ya waktu kuliah gitu. Maksudnya bener-bener mencoba untuk menulis ya, waktu aktif di pers mahasiswa di UI itu ada pognisia ya di psikologi, fakultas psikologi itu hmm. baru dari situ sih ternyata uh kalau kalau kita menjadi pembaca dan menjadi penulis kan beda ya, kalau menjadi pembaca kan sensasinya kayak kayak kita menikmati makanan, minuman gitu okay. ya tapi kalau kita menjadi seorang penulis yang ibaratnya kita yang racik minuman itu gitu ya yang hmm. akan dikonsumsi oleh orang lu sensasinya beda Hmm. Juga kan ada, ada keseruan tersendiri, gitu. Hmm, nah, mulai dari situlah, kemudian <tuh> saya lebih mengeksplor dunia tulis-menulis, ya, tepatnya berusaha untuk uh, uh, berusaha untuk aktif di situ, gitu. Karena ya, suka sih, asik kok, berawal dari suka, ya, dari membaca suka, dan akhirnya terjun ke dunia tulis-menulis. Uh, uh. Nah, cuman kan gini, Sul, kan kita nggak mungkin toh dari pertama kali suka baca itu kita langsung nulis, nah karya pertamamu dulu yang terbit di luar, misalkan itu tulisan yang kayak apa dan tentang apa Oh pertama iya. kali nulis dan itu kapan gitu um, di media selain kampus ya? Ya, oke. Okay. Jadi aku um, mulai aktif nulis di media selain kampus itu setelah lulus kuliah. Hmm. Kalau nggak salah waktu itu awal tahun 2019 gitu dan aku ini awal tahun 2000 2019, 19. Uh, aku lulus akhir 2018 ya? Oke, okay. iya iya iya. Terus ya. Uh, nganggur itu nganggur berarti ya November ya, terus nganggur kan. Nunggu wisuda ya. Uh, uh, terus ya udahlah nulis okay. gitu. Oke. Okay. Uh, waktu itu saya pertama kali yang yang terbit di media luar itu cerpen di detik.com waktu itu ya. Oh, yang hamster itu ya? Iya, waktu Oke. itu ceritanya itu, itu, bagus itu ngambil cerita teman saya sendiri gitu ya di hmm. kosan gitu ada teman kan dia melihara hamster gitu. Berarti itu nggak pernah pulang karena dia main game online terus kan. Kasian juga hamsternya yang ngurusin saya. Iya- gitu. <laughs> yeah, 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 yeah. Itu tulisan pertama saya yang terbit di luar ya tentang cerpen gitu. Jadi cukup cukup berkesan sih uh, cukup karena berkesan. di pers. Makanya <tuh> saya lebih sering nulis liputan feature ya <tuh> uh, berita entah itu hard news atau tadi feature itu terus sama esai gitu. cerpen tuh jarang lah. Itu baru lulus kuliah aja saya mulai oh, mulai memberanikan itu. diri buat nulis cerpen ya? Hmm, gitu. Eh ternyata okay. keterusan gitu kan. Asik ternyata. Asik. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, terus ini Zul. Terus bisa bisa apa ya? Bisa dibilang mulai menyukai ke esai sama feature itu gimana ceritanya tuh? Kan awalnya oh. kamu dari cerpen dulu ya maksudnya dulu salah satu penggemar berat cerpen lah ya ya aku penggemar berat sastra mungkin ya karena ya. aku suka baca ini kan novel kan hmm. anda tahu sendiri kan koleksi novel saya buku-buku ya. saya tuh hampir semuanya novel ya koleksi buku saya buku saya juga belum anda kembalikan ya sama buku <laughs> saya juga belum anda balikin ya jadi kita sama-sama impas ya betul 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 ayah eh, itu gimana itu Zul? bisa beralih uh, ke isa sama itu? Sebenarnya kalau dibilang beralih enggak juga sih Rul. Karena hmm. uh, uh, saya saya itu masih nulis cerpen juga gitu. Malah mungkin saya lebih banyak nulis cerpen daripada essay atau feature. Nah, cuman memang eh uh, apa ya? Uh, mungkin masing-masing uh, genre itu punya punya kesan tersendiri gitu buat okay. saya ya. Kalau kalau misalkan hmm. nulis cerpen itu kan kita lebih bebas ya mengeksplor subjektivitas kita gitu, hmm. mengeksplor perasaan kita, hal-hal yang sentimental gitu ya, misalnya uh, kita lagi di suatu tempat gitu, terus kita merasa tempat itu tuh indah banget gitu hmm. kalau kita kita bisa aja sih meng, uh, apa, mengutarakan itu dengan sebuah esai ya, tapi kan akan lebih, menurut saya itu lebih-lebih menjiwai ketika kita menulis itu dalam bentuk cerpen ya artinya kita hmm. bisa bebas menulis perasaan kita, mungkin bisa kita bisa menyamakan tempat itu dengan apa ya keindahan yang kita alami di sebuah mimpi gitu ya atau kita mungkin bisa menghayalkan bahwa di situ e, ada sebuah kehidupan yang yang pengen kita bangun gitu ya hmm. sebuah kehidupan hmm. yang pengen kita bangun suatu hari nanti tapi karena kita nggak bisa mewujudkannya di dunia nyata kita bisa mewujudkannya dalam dunia cerpen gitu cerpen, loh ya. dalam dunia cerita fiksi kan nah itu kan hanya hanya cerpen aja yang bisa gitu. kalau esai saya kira kurang ya kita kita kalau essay SI kan kita bicara tentang lebih lebih kepemikiran gitu ya Esai juga pemikiran eh cerpen juga pemikiran cuman lebih luwes aja gitu lebih, lebih santai. karena karena fiksi kan sifatnya gitu hmm. gitu sih lah kalau feature itu sebenarnya kesan kesan saya terhadap feature setelah ini sih ya baca kamu pernah baca ini nggak e, kumpulan liputannya pantau itu yang jurnalisme sastrawi itu Um, belum sih belum belum, belum ya belum, Kamu harus belum. baca tuh itu hmm. bagus lah saya awal-awal kepincut feature waktu di Persma setelah membaca itu e, jurnalis sastrawi yang kumpulan liputan yang yang di buku ini tuh terbitan pantau itu ya nah di situ saya melihat e, liputan tuh ternyata ini bisa nggak nggak harus selalu kaku kayak di berita-berita di media mainstream yang bisa kita baca ya di hmm. koran atau di Ya media-media mainstream mengenai apa aja tuh Kompas, detik gitu-gitu kan Kebanyakan kalau kita baca berita kan kaku ya Hard news gitu kan Nah sedangkan eh, Si Apa yang saya baca di pantau ini Kayak Misalnya yang kayak Hikayat kebu dan lain-lain gitu oh, iya, iya. Kalau saya nggak salah ingat ya judulnya itu Bercerita banget gitu loh <tuh> Malah aku bacanya kayak ini kayak cerpen daripada liputan, cuman itu liputan, tapi bentuknya berita ya, cerpen tapi berita gitu ya. Itu berita cuman ditulis dengan gaya yang sastrawi gitu. Mm -hmm. Nah, ternyata uh, setelah kemudian saya explore lebih jauh, uh, saya, saya kemudian ketemu dengan genre feature ini ya, berita feature ini, dan belajar dengan sejumlah uh, kawan jurnalis di Jogja gitu ya, tentang feature. Ada yang ngomong kalau feature itu nggak semendalam jurnalisme sastrawi. Okay. Cuman uh, feature juga memakai prinsip-prinsip yang sama, kayak lebih deskriptif, terus penyampaiannya juga lebih uh, sastrawi gitu ya. Maksudnya bahasa-bahasanya deskriptif. Ketika kita memberitakan suatu kejadian itu nggak, cuman kita langsung to the point, 5W1H gitu. Mm -hmm. Tapi kita juga uh, merekam human interestnya kita juga melihat membangun atmosfer suasananya, suasananya kayak ya. kayak gimana kita membangun cerita dalam cerpen atau novel gitu ya gitu sih hmm, jadi okay. masing-masing esai cerpen atau feature punya tempat tersendiri lah di hati saya gitu pak Nurul nah ini sul hmm. kadang kan khususnya ya saya juga awalnya kan hmm. cukup tertarik di feature karena tulisannya yang mengalir dan dan hmm. dan ngangkat isu yang berat tapi dengan bahasa yang ringan gitu. nah hmm. mungkin Teman-teman juga perlu tahu gimana caranya supaya kita bisa memulai menulis feature dengan gaya bahasa yang menarik mungkin. Judul yang 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 bikin kita, wah ini kayaknya aku penasaran nih. Oke, langsung. Terus hmm. gimana caranya supaya kita bisa lanjut baca dan terkunci di uh, pengantar sama isi tadi gitu akhirnya kita melanjutkan bacaan nah, itu? Gimana itu, Zul? Itu kan perlu semacam trik ya? Mm -hmm. nah itu mm -hmm. gimana menurutmu sul? Kalau saya sih uh, kalau kita bicara feature ya, mm -hmm. artinya kan kita bicara tentang produk jurnalistik juga ya okay. karena itu feature tuh berita kan. Jadi yang pertama-tama yang pasti saya cari adalah news value-nya gitu, nilai beritanya nilai berita, gitu kan. Yeah. Uh, yang selalu jadi panduan adalah uh, apakah kan kan hidup ini pasti ada masalah ya gitu. <laughs> Dan semua berita itu berangkat dari masalah. Berangkat gitu. dari masalah ya. Cuman nggak semua masalah bisa diberitain. Hmm oke. Okay. Iya kan? Iya. Yeah. Nah masalah-masalah yang bisa diberitain itu senggaknya ya mengacu ke news value tadi gitu. Hmm. Apakah dia mengandung apa misalnya ya? Uh, katakanlah uh, kita mau ngomongin orang nih gitu kan. Kita hmm. harus lihat dia itu siapa gitu kan misalnya. ketokohannya gitu misalnya. Nilai ketokohannya gitu sebagai berita gitu. Oh ternyata dia seorang misalnya mantan presiden gitu kan hmm. pasti itu punya nilai ketokohan gitu atau kalaupun dia bukan sosok figur terkenal gitu segaknya dia punya punya semacam uh, kiprah gitu punya punya pengaruh. kehidupan atau pengaruh ya hmm. dalam orang dengan orang banyak gitu dalam kehidupannya gitu atau dia mungkin berkontribusi uh, bikin suatu kemajuan gitu ya di daerahnya atau Apalah gitu, pokoknya dia punya nilai ketokohan gitu dalam diri seseorang ini gitu kan. Itu misalnya ya. Atau e, bisa jadi e, kita ngomongin isu ini karena ini adalah isu yang timeless gitu ya, isu yang mengandung nilai kemanusiaan dan dia e, nggak, iya jangka panjang dan kayaknya nggak, nggak, nggak akan lekang oleh waktu gitu ya. Misalnya hmm. kita ngomongin kasus kekerasan, eh kekerasan ham ya, atau pelanggaran ham gitu yang misalnya menimpa orang-orang 65 gitu ya di, 6, di tahun 65 gitu atau kita bicara tentang kasus Munir itu kan yang nggak pernah selesai sampai sekarang sampai sekarang He -he. itu kan kasus-kasus yang nggak nggak maksudnya lama ya jangka waktunya kan dan apa e, ngomongin itu akan selalu menjadi akan selalu punya nilai berita gitu hmm. itu misalnya Rul e, jadi pertama-tama lihat dulu nih e, masalah ini tuh ada nilai beritanya nggak gitu oke okay. Gitu kan? Sebelum nulis nih ya, jadi hmm. ada nilai beritanya dulu atau enggak gitu Itu kalau ya. untuk feature kan, untuk feature. E, kalau kalau esai, esai sih tergantung ya Kalau kalau esai misalnya, kalau kita ngomongin esai Teman-teman mau ngangkat apa gitu, terus mau menjadi esais yang gimana dulu nih kalau esai kan Kalau teman-teman pengen e, jadi seorang esais yang misalnya e, generalis gitu ya artinya dia mau nulis segala hal nih mau nulis tentang yeah. pembangunan iya mau nulis tentang sastra iya nulis tentang filsafat iya gitu itu berarti teman-teman akan jadi esai yang general umum gitu ya jadi nulis apa aja lah gitu kalau mau spesifik itu teman-teman fokus misalnya kayak Cak Nun mungkin fokus ke soal-soal masalah uh, keagamaan gitu ya hmm. tentang ketauhidan dan lain sebagainya gitu atau esai-esainya Siapa ya yang fokus lagi ya selain Cak Nun ya? Ini uh, Muhyiddin Dahlan ya, mungkin salah satu. Nah, aku, aku aku itu. aku jarang sih baca esainya, tapi kayaknya di Mojok sering sejarah sering, gitu ya. Sering, kebanyakan hmm. sejarah. Sejarah gitu. Hmm. Misalnya kayak gitu teman-teman. Oke, itu bisa 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 menentukan karakter kita juga ya, maksudnya. Kalau esai ya. Mau uh... mau mau jadi esai seperti apa gitu loh. Hmm. Akhirnya kan ya balik lagi ke teman-teman mau 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 fokus ke tema tertentu atau mau yang generalis aja. nah ini menarik sul. aku kan beberapa beberapa kali uh, baca esainya salah satu yang uh, terkenal ya. Hmm. Oki Madasari kita ambil contoh nah hmm. itu aku baca kebanyakan bahasanya juga luas gitu loh sul. semacam hmm. sastrawi nah kira-kira kita untuk menjadi SIC yang handal perlu mendalami sastra atau enggak gitu loh. menurut saya sih sebaiknya memang belajar sastra juga ya maksudnya enggak enggak harus kita mendalami sastra yang gimana gimana gitu ya, ya. tapi lebih ke ini sih meminjam perangkat yang sastra gitu ya misalnya uh, <laughs> saya uh, kalau di sastra pasti kan deskriptif banget ya kalau ya. sastra kan lebih deskriptif terus uh, penyampaiannya tuh bisa mengalir gitu mungkin mungkin lebih ke ini aja sih nulisnya dengan gaya sastrawi gitu. Tapi bukan berarti kita kemudian harus mendalami sastra gitu. loh. Tapi kita lebih lebih tapi lebih banyak membaca sastra itu akan mendukung kita untuk menulis ya. Apapun itu, entah hmm. itu esai, entah itu feature atau bahkan menulis hal yang kaku kayak penelitian ilmiah gitu ya, tesis dan lain sebagainya itu menurut saya membantu sih. Sastra bacaan sastra itu membantu lah. Membantu kita untuk pertama eh, mungkin lebih peka terhadap bahasa ya yeah. karena kan nggak eh, bisa dipungkiri penggunaan kata itu akan mempengaruhi apakah tulisan ini enak dibaca atau enggak gitu kan misalnya kata benar-benar atau betul-betul yeah. aja kan udah beda ya kekuatannya ya gitu kan mungkin kita mungkin ada beberapa orang yang mungkin merasa eh, eh, nurul betul-betul mati itu narasinya ini contoh aja ya itu narasinya akan lebih kuat daripada misalnya Nurul benar-benar meninggal gitu. Hmm. Karena lebih halus kedengarannya ya. Gitu kan. Itu udah berbeda gitu ya. Kan? Kata mati kan penegasan. dan dan apa? Dan maksudnya kata-kata e, itu berirama gitu. Meskipun hmm. kita membacanya tuh nggak bersuara, tapi dalam hati itu tetap kita bisa merasakan ketukannya dan itu akan akan kita akan bisa menguasainya dengan baik kalau kita tuh sering Sering-sering baca sastra gitu. Menurut hmm. saya sih, seperti itu ya dari pengalaman saya gitu loh. Iya, iya, oke, okay. bener hmm. berarti ya. Hmm. Senggaknya kita harus sadar sastra atau melek sastra dulu ya sebelum masuk ke fitur sama isa ya. Ya, lebih tepatnya Menarik -menarik. ke ya sering-sering kayak belajar untuk narasiin kayak sastra gitu lah. Tapi nggak hmm. harus mendalami sastra banget-banget sih. Oke, okay. hmm. Nah, kalau dari seorang don Sulhan. Dari seorang Zulhan sendiri, gimana caranya untuk mendapatkan ide-ide yang menarik kayak, ya mungkin cara menggali ruang imajinermu itu gimana untuk menemukan karakter isaimu hmm. supaya lebih menarik dan menghasilkan ide-ide yang, yang 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 baru mungkin ya itu gimana hmm. sih? Oke, okay, <laughs> pertama ya teman-teman ya tips nih. <laughs> harus diperhatikan. Jangan uh. percaya Nurul ya. Kayaknya Nurul memperlakukan saya kayak expert-expert banget ya padahal enggak ya. Loh, saya masih apa tulis-tulis lepas gitu ya dan meskipun tulisan saya lumayan banyak di media, kadang-kadang ditolak juga sih. Pernah lah. Uh. Loh, expertnya seseorang itu teman-teman ya, dilihat dari banyaknya tulisan di media gitu loh. Nah, ini salah satunya. Monggo, Sul. Oke, tapi enggak apa apa lah Saya sharing aja ya. Siapa tahu teman-teman ya. ada yang uh, mengikuti jejaknya uh. Saudara Sulhan. Enggak mungkin. lah, siapa tahu ada yang minat gitu. <laughs> minat atau mungkin bisa jadi uh, apa ya? Uh, referensi mungkin untuk ya. gitu, gimana sih kita uh, mencari ide gitu. Sebenarnya, Sebenarnya. Ide. banyak ya cara kita mencari ide apalagi zaman sekarang itu loh kita bisa membaca dimanapun gitu sambil ngapain aja gitu kan. Sambil rebahan sambil juga bisa ya. Sambil boker juga bisa. <laughs> Oke. Okay. Iya kan? Uh, Ya pertama membaca lah pastinya. ya, hmm. Membaca tuh wajib lah kalau teman-teman pengen jadi penulis itu nggak mungkin nggak membaca gitu. Ya jangan baca timeline Instagram atau Twitter <laughs> terus ya. Baca yang ya yang sesuai sama yang teman-teman pengen ya. pengin ini Misalnya teman-teman suka sama esai-esainya Gunawan Muhammad gitu, hmm. pengen nulis seperti itu ya harus sering-sering baca Gunawan Muhammad gitu, melihat gimana sih gayanya gitu kan atau pengen yang seperti Cak Nun gitu lebih ke pemikiran yang kontemplatif gitu kan melihat dirinya sendiri dengan misalnya sebagai bagian dari makhluk Tuhan gitu <laughs> ya yeah, yeah, kan uh, ya harus sering-sering baca Cak Nun gitu <clears throat> nah terus apalagi tadi Ruh? lupa aku ya yeah, maksudnya menggali idenya menemukan ide Oh yeah, ya kayak... menemukan ide gitu mm -hmm. terus uh, kalau saya pribadi ya saya lebih selain membaca gitu ketemu orang sih, ketemu orang ya huh, sering. Ketemu orang? lah bisa itu. Ngopi, Gimana? Iya, kayak kita gini kan ketemu orang gitu. Iya. Nanti itu ada aja itu ide yang tiba-tiba tersirat gitu ya. Bisa jadi bisa jadi dari teman kita itu yang kita ajak ngobrol atau tiba-tiba nemu aja gitu di tengah obrolan gitu. Tapi intinya jangan ya oke okay lah menulis mungkin butuh kesunyian ya. <laughs> butuh nyendiri gitu, tapi ya jangan Jangan terlalu menyendiri juga gitu, tapi kita yeah. harus tetap uh, bersosialisasi gitu untuk bisa menemukan ide gitu. Ketemu orang, lihat lihat keadaan sekitar gitu kan, jalan-jalan kemana gitu. Sama saya membaca sama ketemu orang apa ya, kalau saya baru dua itu ya. Sama mungkin uh, riset kecil-kecilan gitu, tapi itu tergantung tulisannya juga. Kalau memang e, membutuhkan data yang banyak itu dan belum ada referensinya ya berarti kita harus riset gitu turun ke lapangan gitu. Nah itu jadi jadi apalagi di masa pandemi gini kan ya lapangan lapangan kan nggak mesti kita terjun ke, ke 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 keluar daerah kemana gitu nemuin orang dari internet dari YouTube juga hmm. mungkin bisa data-data itu. Yang ya ya penting ha -ha. Uh, kita bisa bisa memetakannya supaya jadi essay yang terstruktur gitu ya hmm. yang enak dibaca enak lah pak pokoknya yang sekarang buat... tuh kalau kalau mau nyari referensi tuh karena udah ada internet ya udah ada okay. Google yang serba tahu itu ya walaupun nggak semua data ada tapi minimal kita pasti ada bisa bisalah nemu kayak titik pijakan gitu nah terlepas nanti kemudian data-data yang mungkin belum ada di Google yang harus kita cari itu nanti Kembali lagi ke gimana sih kita ngembanginnya gitu, dengan cara ya tadi ya, terjun observasi, wawancara, dan lain sebagainya gitu di lapangan ya, terlepas dari entah itu di dunia sekitar kita, di dunia nyata, secara fisik atau secara virtual gitu. Mm -hmm.